jadilah Abraham, Abraham baru. Negosiator untuk orang lain. Berjuanglah, bertumbuh menjadi negosiator. Kalau kita sudah terus bertumbuh dalam bisa mendengarkan jawabannya, jadilah Abraham, Abraham baru. Negosiator untuk orang lain. Ya, salah satu sifat dari Abraham yang mengangkat dia menjadi tokoh iman di dalam sebenarnya tiga agama besar, Kristen, Yahudi, dan Islam. Ketaatannya tanpa mengerti dan sebenarnya dari sisi kesehatan selama ini kita sudah seperti itu, sudah taat dan tidak perlu mengerti. Kita pada waktunya akan diangkat untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang keliru dalam melihat hidup. Kita berdoa. Lalu kita mendengarkan jawaban Allah. Nah, dalam konteks bacaan, kalau bacaan Injil itu, kita minta untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri, tapi bacaan pertama untuk orang lain. Kita berjuang untuk orang lain, cukup untuk diri sendiri. Ya, karena untuk diri sendiri kita sudah bisa berkomunikasi lepas, bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kita, lalu kita naik kelas untuk orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain. Ya, kebanyakan orang tua mestinya sudah bergerak ke sana. Berdoa untuk anak dan cucu. Sekarang waktunya bernegosiasi dengan Tuhan. Untuk orang lain. Nah, usia-usia begini, orang lain di sini tidak hanya anak dan cucu. Orang lain di sini adalah untuk orang-orang yang sungguh lain. Yang misalnya, kumpulan orang-orang tua begini, dia berdoa sudah untuk bangsa. Untuk negara.
biarkan anak cucu bisa hidup damai di negara yang sama. Abraham, karena dia sudah tua, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Karena itu membaca Injil, mendengarkan Injil, tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, karena maknanya selalu baru.